Selamat siang, kembali lagi bersama saya di sini, guys. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan kali ini kita sedikit review Daihatsu Classy tahun 93. Yang dimana Daihatsu Classy ini salah satu mobil yang masih good kondisi, ya, kondisinya yang masih cukup baik. Pada usianya yang sudah 20 tahun lebih, ya. Nah, ini adalah salah satu mobil tua yang masih good kondisi. Catnya masih tipis. Sudah mulai kelotok, tapi masih tipis, belum didominasi sama dempul-dempul, ya. Sementara untuk interiornya sendiri, Jang Ar, untuk interiornya masih orisinil juga, guys. Nih, bisa dilihat interiornya masih orisinil. Kondisinya masih cukup baik dan sangat wangi. Mobil ini sudah dirawat sama Om Ardian dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan kondisinya cukup dirawat karena mobil ini rawatan. Jadi mobil ini terjaga dengan baik. Ini karpetnya sudah dilapisin sama apa? Ini, guys, sama karpet. Jadi lantainya udah dilapis double. Untuk kondisi dari plafon juga cukup baik, masih cukup baik. Sementara untuk fitur-fiturnya sendiri, Daihatsu Classy ini bermesin 1300 cc dengan 16 palet dan dilengkapi dengan fitur power window, central locks, electric mirror, dan power steering. Juga kondisi AC yang cukup baik. Dilihat, teman-teman, untuk kelas mobil tua namun dashboardnya seperti mobil tahun 2000. Interiornya masih orisinil. Jok-joknya masih bagus, bersih karena terawat. Interiornya cukup baik, sangat baik sekali usia untuk usia mobil yang bisa dibilang sudah tua, ya. Suara mesin ini halus. Mesin mobil ini halus karena dilengkapi dengan 16 valve. Jadi pembakarnya itu senyap, ya, kalau saya bilang. Dan di sini juga sudah dilengkapi tuas untuk buka bagasi, tuas untuk buka ini yang gede ini buat bagasi dan yang ini buat bensin, tutup bensin. Jadi mobil ini udah cukup sudah terkontrol dengan baik di bagian pengemudi, ya. Jadi nggak perlu turun kalau beli bensin. Di sini sudah ada electric mirror kiri kanan, dan di sini untuk tuas-tuas lampu sudah di bagian supir. Ada kontrol buat ini juga, heater, ya, pemanas. Di sini sudah ada pengaturan AC. Untuk pengaturan sirkulasinya ini sudah dilengkapi untuk area pengemudi, kaki, hanya kaki saja di depan udara, ya. Sini juga ada pengaturan sirkulasinya serta pengaturan blowernya. Jadi ada 3 tahapan untuk blower AC-nya, ya. Masih aktif. Sini ada juga untuk menyalakan korek
untuk menyalakan rokok. Sudah dipersiapkan untuk perokok ya mobilnya. Kita coba lihat di bagian bagasi. Bagian ruang mesin. Kita sedikit bongkar area ruang mesin. Bagaimana kondisinya? Nah, untuk usianya yang sudah tua, mobil ini masih cukup baik. Kondisi ruang mesinnya cukup baik, bersih, terawat, dan kering. Untuk usia mobil tahun 93 ini bisa saya katakan masih cukup baik, bersih, kondisinya cukup terawat, karena kebetulan memang dirawat juga ya sama ownernya dari mobil ini, Om Ardian. Dan sedikit informasi juga, mobil ini kalau misalkan teman-teman mau berminat untuk melanjutkan merawat si Daihatsu Classy ini, boleh nanti di komen saja dan bisa saya kasih nomor WA nanti ya. Komponen-komponen yang ada di mobil ini diantaranya ini kompresor AC masih lengkap, power steering, pompa power steering masih normal, juga ide up-nya masih bagus dan masih pakai apa, di sini ada full pump, jadi pompa bensinnya itu masih mengikuti rotari dari mesin, putaran dari mesin. Serta untuk bagian pendinginan radiator, mobil ini masih otomatik, jadi ketika temperatur masih di bawah atau masih dingin dia nggak jalan, dan dia jalan ketika sudah mencapai batas dari si temperatur itu sendiri. Coba kita lihat untuk kolongannya, bisa teman-teman lihat mobil ini cukup baik di usianya dari 93 sampai sekarang, kondisi lantai, sasis, kolongan itu masih good looking pokoknya guys. Untuk mobil tahun 93 ini cukup luar biasa guys. Bisa teman-teman lihat, karena sedan itu gak pakai sasis gede ya, jadi kolongan itu cukup berpengaruh ke stabilan. Kalau misalkan udah keropok parah itu mobil nanti gak stabil guys. Nah, untuk penampilan keseluruhan dari jauh seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin nanti berminat, silakan di komen dan nanti kita lanjutkan. Untuk penawaran harga dari mobil kondisi seperti ini 27.500 nego ya. Barangkali nanti teman-teman berminat, boleh silahkan dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih, sekian sedikit review dari Daihatsu Classy tahun 93 dari Adop Lawas. Terima kasih.